Assalamualaikum. Masya Allah. Damang, damang. Alhamdulillah. Hasil bumi daripada tempat di sekitar Abah digunakan untuk biaya hidup Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rezeki melimpah dan hidupnya berkah. Saudaraku, alhamdulillah hari ini kita akan mengunjungi kembali Mbak Nadia, yang mana Mbak Nad tinggal sendiri di Masya Allah ya, dikelilingi oleh perkebunan ini. Saudara ya, jadi insya Allah kita akan menuju ke Mbak Nad yang berada di bukit sebelah sana, saudara ya. Nah, jadi memang Mbak Nad tinggal sendiri di tempat di mana di antara perkebunan-perkebunan ini. Nah, kebetulan Mbak Nad itu tinggalnya sendiri dan tanpa listrik. Tapi walaupun begitu, sosok Mbak Nad adalah sosok pekerja keras, saudara ya. Jadi setiap hari Mbak Nad kerja bertani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oke, dan alhamdulillah hari ini juga kita tidak sendiri, saudara. Hari ini kita ditemani oleh Kang Yadi ya, dari channelnya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Nah, seperti itu nih Kang Yadi ya. Jadi insya Allah kita akan bareng-bareng berangkat Mbak Nad. Insya Allah kita akan silaturahmi ke rumahnya Mbak Nad. Nah, nuh itu Yadi ya. Insya Allah kita akan kolab bareng dengan Cikalong Kulon Turunan Kidul. Jadi memang saudaraku, yang aku sukai dengan tempat ini, Masya Allah ya, ini benar-benar sangat indah, saudara ya. Nah, ini bukitnya, gunungnya, dengan udara yang sangat segar dan memang pemandangannya sangat memanjakan mata, saudara ya. Nah, jadi insya Allah hari ini juga kita akan langsung mengunjungi ke rumahnya Mbak Nad. Dan memang saya tidak sendiri untuk hari ini. Kali ini kita akan ditemani seharian oleh Kang Yadi dari channelnya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Dan Masya Allah, nah Kang Yadi sudah nampak di depan. Assalamualaikum. Masya Allah. Damang, damang. Alhamdulillah, Kang Yadi sehat. Alhamdulillah, ini sehat. Kang Yadi itu teman seperjuangan dari dulu ya. Masya Allah ya, ketika kita masih berada di bawah jauh. Betul. Nah, dan alhamdulillah untuk hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah. Dan insya Allah kita akan mengunjungi ke Kang Nad. Dan memang mungkin Kang Yadi untuk misi sekarang itu apa yang akan dikerjakan? Oh, kalau untuk misi yang sekarang mungkin saya masih tahap mengumpulkan dulu ya. Iya. Karena memang saya lagi ngebantu seorang Mang Aceh di kampung Lebak Pitung, Kang Haji. Minta doanya aja lah. Amin. Mudah-mudahan ada rezekinya ke depan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan dananya cepat terkumpul. Amin. Amin. Dan memang mungkin untuk Kang Engkan ya, ya, sudah beres. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Manon. Alhamdulillah. Kai. Dan Masya Allah saudaraku, memang Kang Yadi itu sosok yang harus kita ikutin ya. Yaung, dan alhamdulillah aja juga Masya Allah ya. Memang Kang Yadi itu teman seperjuangan, namun karena seiringnya dengan waktu beliau melesat. Melesat. Insya Allah Kang Yadi kali ini juga insya Allah kita akan menuju ke Kang Nad ya, ya. Karena begini Kang Haji, mohon maaf, kemarin kan Kang Haji sempat mengunjungi ke sini ya, dan saya sangat merasa miris aja, prihatin dengan
apa yang disampaikan sama Kang Haji ini, yeah. Karena Mbah Nad ini tidur, mohon maaf ya Kang, yeah. Haji ya, yeah. Tidur di bekas kandang jangkrik ya, yeah. Nah itu yang sangat memprihatinkannya, dan tentunya mudah-mudahan dari mana aja ada rezekinya buat membantu. Mudah-mudahan kedepannya, kedepannya nah, karena gitu. Memang kita pada hari ini masih pada punya misi. Betul. Nah, di antaranya mungkin betul, Kang Yadi misinya untuk membedah batu rumahnya Kang Aceh. Kang Aceh, sementara saya kedepannya insya Allah untuk musola dan mungkin kedepannya lagi Mang Ano, dan mungkin siapa tahu setelah Kang Yadi mungkin beres di sana bisa juga ke sini atau ke Kang Nad, ataupun yang kemarin itu kemana tuh? Oh itu saya ada ke Cikaratok Kang Haji. Oh Cikaratok, ya bisa juga ke Cikaratok lalu ke sini bisa juga ya. Bisa lah. Nah, untuk target selanjutnya. Tergantung masih dipercayalah sama orang-orang yang di luaran sana lah Pak Haji. Dan terima kasih banyak buat Kang Haji Cepi Usman, para donaturnya, subscribernya, pokoknya semuanya. Salam sehat selalu, salam rahayu dari channel YouTube Cikalong. Oke, terima kasih. Oke, Kang Yadi, karena ini waktunya panas ya. Panas banget, ini juga udah sahen. Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Insya Allah nih, perjalanannya sangat jauh sekali. Nah, kebetulan kita untuk hari ini berjalan kaki sambil olahraga. Iya. Diet. Ah, kalau hari-hari mah saya udah diet, tapi pas ketika melihat nasi, wah langsung ngamuk. Udah. Sama, makan langsung aja. Langsung ngamuk ya, memang ya niatnya kita diet. Diet. Pas lihat nasi, kebetulan kalau nasinya banyak banyak teman nasinya itu, wah bisa-bisa ngamuk lagi, lupa diet. Ngamuk, ngunyah. Oke, saudara, insya Allah. Slogannya Kak Haji. Oke. Slogannya apa tuh? Hah? Slogannya. Nah. Slogannya kalau makan tuh apa? Ngina. 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 Apa nih mah? Raos pisan. Raos lah. Jadi kalau bilang raos, ingat ke baos. Jeng tenah, ngina. Nah. Oke, masya Allah. Nah, pemandangannya luar biasa ya. Nah saudaraku, nampak kelihatan, nah itu rumahnya Mbah Nad ya. Memang rumahnya Mbah Nad itu sangat terpencil, jadi cuma ada satu rumah. Namun walaupun begitu ya, di sekitar rumahnya Mbah Nad itu ada kali yang sangat jernih sekali ya. Betah sekali untuk sekedar niis ataupun sekedar menjernihkan pikiran ya. Insya Allah. Nah, masya Allah ya, kita akan langsung gaskan ke sana, saudara. Nah, saudaraku, lumayan cukup jauh juga kita berjalan. Berjalan ya dari mau ada tiang listrik, putar ke sana ke sini, lalu ke sana, beras ke sini ya. Insya Allah. Nah, ini jalannya seperti ini. Ya kemarin sebelumnya waktu saya ke sini jalannya belum seperti ini ya, masih tanah, tapi untuk sekarang jalannya sudah mulai dikasih pasir dan kerikil. Mungkin tinggal tahap berikutnya, mungkin tinggal pengaspalannya, karena ini jalannya sudah rata, kasih kerikil, batu, pasir dan lain-lain, sehingga jalannya alhamdulillah cukup bagus juga ya. Emang benar sahabat, jadi kita melewati dulu jalan lapak. Alhamdulillah ya. Nah, Mbah Nad, dengar-dengar dari warga yang lain Mbah Nad lagi panen pisang ya. Jadi mudah-mudahan Mbah Nadnya ada ya. Tapi tadi saya dengar memang Mbah Nad lagi panen pisang. Tapi insya Allah kita langsung ke rumahnya soalnya. Oke. Oh.
dia dulu air ya, karena jadi panas banget ya. Jadi kebetulan kita kesininya jam 9 siang ya, kalau pagi-pagi memang harusnya seperti itu, cuma kita biasanya jam 9 tampil. Ya, kita belum ada airnya. Ini besar ya, jadi tidak takut ada limbah dari WC. Soalnya di sini airnya sebenarnya dari gunung, rembasan-rembasan dari gunung-gunung yang ada di sekitar sini. Ini memang kalau musim kemarau ini airnya agak sedikit surut, cuma bening. Tapi kemarin 2 hari hujan, sehingga airnya agak sedikit keruh ya. Tapi walaupun begitu ini bersih airnya. Kita akan langsung ke bahanan. Masih kuat? Masih dong. Ayo. Ayo, masih. Ayo. Alah. Kalau masih nanjak ini ke jalanan ya. Jangan kalau nanjak ke ini sudah pasti kan. Ah. Cuma tetap aja yang namanya capek ya. Bah, kenaon bah? Kopi juga nak. Aduh, kebetulan kita nggak bawa kopi tadi. Lupa. Kalau rokoknya bawa. Kalau rokok bawa, kalau kopi nggak bawa. Kita balik, kita balik lagi nanti ya. Takutnya bah, nanti nggak ada. Begitu, Pak Nad. Nah, ini sahabat sosok Pak Nad yang beberapa kali ada di liputannya Kang Haji Cepi Usman, ya Kang Haji. Iya betul. Dan alhamdulillah, bah. Saya jadi dari Cikalong Kulon turunan Kidul, ingin sekali gitu dari beberapa hari ke belakang pengen berkunjung sama Abah. Silaturahmi. Silaturahmi Bah, ya. Begitu ya. Ya udah sahabat, mungkin kita akan istirahat dulu sejenak ya Kang Haji. Boleh, ya. Dan kita akan ngobrol lagi sama Abah Nad. Pokoknya saksikan terus channel YouTube Cikalong Kulon turunan Kidul bersama Cepi Usman. Oke. Okay. Jadi memang pas waktu saya kesini bahkan lagi bikin kopi ya, nah, sama bubur. Bah, ya naon bah? Jam, oh suka tuh jam dahar bah? Kako ayam. Oh, kayaknya enak nih. Ketika kita lapar lihat ini kayaknya seperti enak ini. Bener. Oh, ini rokoknya buat ayam ya. Ayam. Buat ayam bah. Mohon. Wah. Ini juga nih. Wah, ini sambal. Nasinya mana? Nasinya. Habis. Habis. Tuh, sambal goang. Ada sambal goang. Nah, ini apa lagi nih? Air. Wah, ini masih hangat airnya. Ini. Wah. Benar juga ya. Oh, silakan bah, para ber ke ayam bah. Oh asli itu
bawang kurma juga enak. Ah, mantap rupanya nih. Alhamdulillah. Siap saya ke sini suka disuguhin kelapa muda ya. Rasa lebih muda lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kebetulan ya. Mujuhin apa? Lumeho. Luar biasa. Biasanya waktu kecil kalau pingin subur kumis dan jenggot ini dibalurin sama kelapa muda. Cuma waktu dulu. Jadi jenggotnya biar tebal. Alhamdulillah. Segar. Pun jadi kenyang ya. Jadi kita setiap kali datang ke sini, Banan suka ngasih saya itu kelapa muda ya. Memang kurang kelapa muda kalau di jalan. Pinggir jalan hanya 10.000, tapi kalau di tempat wisata ya sekitar 25 sampai 30.000. Jadi mulai kenyang. Dan ketika perut kenyang dengan air, ya kadang-kadang jalan kaki juga agak sedikit lemas, saudara. Makanya kita dibantu nih sama tongkat. Oh ya Allah. Kang Nad sudah di depan ya, duluan. Nah, untuk airnya di sini alhamdulillah normal. Jadi Kang Nad ini memiliki beberapa kolam. Mau ada tempat ngeminjahkan ikan juga ada di sebelah sini. Nah, rupanya ini ada temannya Banan ya. Jadi memang Banan itu jarang keluar, tapi orang-orang datang ke sini. Assalamualaikum Kang. Kang namang Kang. Alhamdulillah. Kang, baju naon? Baju ieu tas ngical cau. Ngical cau, Akang bari meser bari ngical. Ngical entos. Hah? Oh, jadi Kang Nan itu menjual pisang. Lewat Akang. Sabaraha kilo Kang? 40 kilo. 40 kilo, alhamdulillah. Kali 3. 7.000. Mohon, cau nangka. Oh, cau galet 8.000. Wah, cau galet kok, cau tanduk ada harganya. Kalau cau pisang nangka cuma 3.000. Sabaraha bilang jualnya? 220. Alhamdulillah. Nah, begitu saudara ya. 40 kilo sedayana. Jadi memang bahanan itu jadi menggantungkan hidupnya ke hasil bumi di sini. Terbukti barusan katanya menjual pisang seharga 200.000. Jadi duit 200.000 itu untuk biaya sehari-hari, itu pun mungkin separohnya buat beli pakan ayam ya. Pakan ayam dan ya buat beli kopi. Kebetulan Kang Nad enggak ngerokok ya. Jadi beli kopi dan mungkin beras ya. Jadi memang setiap kebutuhan kanan itu dihasilkan daripada hasil bumi saudara ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah.
Nah, sekarang katanya hasilnya 200 ribu, Kang. 200 ribu. Alhamdulillah. Jadi dua berapa kilo abet ya? 40 kilo. 40 kilo semuanya ya. Luar biasa. Nah, saudaraku, alhamdulillah memang bukan hari ini saja saya berkunjung dan silaturahmi ke rumahnya Mbak Nan, namun mungkin ada sekitar 3 kali ya, insyaallah ada sekitar 3 kali ya, ataupun 4 kali sama sekarang lah, sekitar 4 kali. Dan perlu diketahui juga memang yang belum menonton sebelumnya di konten saya, memang Bang Ahmad itu tinggal di sini sendiri ya, di tempat seperti ini yang tidurnya di bekas kandang jangkrik. Dan kemarin waktu saya mengunjung ke sini, Bang Ahmad katanya kehilangan ayam, ada yang nyuri, dan memang mungkin pantas kalaupun ada yang nyuri, karena di sini rumahnya cuma sendiri ya, cuma satu rumah, dan itu pun jauh daripada rumah yang lain ya, ataupun jauh daripada tetangga. Dan kondisi rumah bahanan itu memang sangat memprihatinkan saudara ya. Di samping Kang Nar di sini sendiri tidak ada listrik kan ya. Jadi selama berapa tahun Kang Nar? 25 tahun ya. Jadi selama 25 tahun Kang Nar hidup tanpa listrik. Ya, walaupun begitu memang Kang Nar itu tinggal di sini di lahan pribadi, dan lahan pribadinya itu dalam keadaan masih lumbung ataupun ini tanah milik orang tua Pak Nar ya. Jadi orang tuanya meninggal. Nah, tanah ini otomatis menjadi ahli warisnya. Jadi salah satu ahli warisnya adalah Bahanan. Dan di sini itu di tempat ini jadi dikelilingi oleh perkebunan Bahanan. Jadi punyanya Bahanan yang belum dijual Bahanan. Kunaon teh dijual Bahanan? Hah? Kenapa enggak dijual? Kunaon teh dijual? Hah? Bingung. Bingung katanya. Jadi pertanyaannya bingung. Kalau dijual mungkin mau tinggal di mana gitu ya, mau pindah kemana. Jadi sementara kan mungkin di sini biasanya kalau ngejual murah. Terus kalau beli rumah di sekitar kawasan ataupun di sekitar pemukiman warga harganya mahal. Jadi ketika ini dijual, dibagikan uangnya, terus Bang Nan mungkin beli lagi, mungkin tidak cukup gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi mungkin Bang Nan memang ingin dipertahankan di sini. Bah, atau hayang pirang atau bahkan ulain, Bah. Uang duit. Hah? Uang duit apa, Bah? Ya. Jadi memang Bang Nan saya salut dengan beliau. Beliau itu sosoknya pekerja keras. Jadi di samping bertani juga ya, dan sehari-harinya memang di sini bertani. Setelah bertani sholat, kemudian ada tempat sejadah ya, sholat juga. Setelah sholat mungkin malamnya tidur, Bah. Bah tegung, Bah. Tidak takut misalnya takut ada hewan buas, Bah. Pernah melihat tapi, Bah, babi, Bah, ada babi hutan. Oh, kalau babi hutan ada, kalau macan enggak ada ya. Ya mungkin semacam meong congkok maya berbahnya. Karena memang di sini dulunya memang sini hutan belantara ya, cuma karena sebagian tanahnya sudah dikuasai oleh perkebunan sehingga ditata rapi. Jadi perkebunannya itu di alih fungsikan menjadi tanaman durian, tanaman nangka, dan ada juga yang tanaman yang lainnya. Jadi memang untuk situasi saat ini, keadaan di wilayah ini terbilang begitu pandangannya luas ya, dalam arti sudah ditebang pohon-pohon yang gedenya dan dialih fungsikan kepada tanaman durian dan nangka. Terurus ya, ataupun terstruktur. Dan ya memang di untuk daerah wilayah sini yang dimiliki oleh perkebunan ditanami oleh durian dan nangka ya, dan lain-lain sepertinya. Bah,
Abah kan ngus lalagasan ngesilah apa? Abah kan duda apa? Teh yang ribu ke pemajikan pak? Hah? Abah yang mapan hilang. Oh, yang mapan hilang. Oh jadi pingin mapan dulu. Setelah mapan ya mungkin berpikir ke cari istri begitu. Jadi soalnya mungkin abah takut ya. Takutnya mungkin ke kamar abang, Pak. Anak fatur batu kamar abang. Nah, ya. Jadi seperti itu saudara. Ya, ya memang untuk situasi ataupun rumahnya Banan memang ini sudah mulai agak mau miring-miring ya itu ada ganjalan-ganjalan batu yang sekiranya ya kalau kena angin gede juga ini akan ambruk ya. Jadi memang bahanan itu sosok bahanan yang layak dibantu sebenarnya karena dengan kondisi ekonomi yang belum mapan apalagi mungkin sekarang bah ngajual cau bah cau teh cukup yang naon bah cukup nah yang dahar bisa nuna tuh bah nyimpan bisa enggak abang enggak bisa nyimpan uang jadi hasil bumi daripada tempat di sekitar abah digunakan untuk biaya hidup abah tuh bisa nuna abah. Jadi memang tapi hutang boga. Boga hutang. Hutang boga apa? Normal, Pak. Iya. Jadi hutang mau boga nya. Ari duit tuh bisa nuna, ari hutang boga. Oh, gitu. Jadi mungkin sisa daripada apa? Hasil pertanian itu dipergunakan untuk biaya sehari-hari dan untuk minus sedikitnya membayar hutang. Begitu, Pak. Oke, Pak. Mudah-mudahan kedepannya bayar ada insya Allah bah saya lagi menghadapi proyek seperti membuat musola dan kedepannya mungkin barangkali ada milik dan rezekinya buat apa baik dari saya ataupun dari Cianjur Cikalong Kulon Tunang Kidul bah ya jadi mana we atau menutihul abah ya jadi kita per-peran terbuka ya jadi untuk selama ini jadi di misi Banar ini kita berdua masuk ke sini dengan Cikalong Kulon Turunan Kidul silakan siapa saja mau ke Cikalong Kulon Turunan Kidul boleh mau ke saya juga boleh jadi kita tidak ada dusta di antara kita ya. Oke okay? Jadi insya Allah mungkin kedepannya ya Pak ya karena kita masih punya misi ya nggak tahu wallahu alam mungkin siapa tahu dari penontonnya dari donaturnya Cikalong Kulon Turunan Kidul ataupun dari donaturnya saya ada yang sedikitnya menyisikan hartanya buat abah ya jadi insya Allah karena untuk hari-hari ini saya masih memiliki misi yaitu misi untuk membangun musola yang berada di kampung Cibanteng dan setelah itu kita lihat nanti apakah dari Cibanteng apakah langsung ke Mang Ano ataupun langsung ke sini ya. Jadi kita belum bisa memastikan dan kita lihat dulu ke depannya insya Allah. Ya oke saudaraku cukup dulu pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat kami mohon maaf apabila ada kesalahan bersama saya Haji Usman akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah abdi bade pamit lah bahnya insyaallah nanti insyaallah kalau ada rezeki dan umur panjang insyaallah saya akan kembali ke sini untuk silaturahmi bahnya. Ya bah, sehat terus bah ya. Insya Allah. Oke bah, putan bahnya. Mang abah, assalamualaikum bah.